Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi dengan saya dalam TOC Foundation Program. Saya Harun Zainal. Saya rasa ini video entry yang ke-6 untuk bab 5. Right. So, sebelum ni kita pun dah membincangkan mengenai cooling system. Tapi kita bincang mengenai operasi cooling system tu, macam mana cara dia cooling system ataupun coolant tu dia circulate dalam enjin, bila dia masuk daripada enjin, air tu masuk dalam kita punya radiator tank. So apa yang kawal air tu, laluan air tu, siapa yang kawal thermostat. Okay, so hari ni ataupun video kali ni kita nak bincang pula mengenai komponen yang kita ada dalam cooling system. Alright, nah, kita masuk dalam cooling system component. Ini sama jugalah, sama juga introduction dia lebih kurang ni mengenai sistem yang kita ada dalam kita punya engine. Ini saya skip. Okay, so untuk learning objective ataupun objektif perbincangan topik kita untuk video kali ni adalah untuk kenal dan untuk kita identify, kenal pasti komponen yang terlibat dalam cooling system. Alright, so cooling system macam video yang sebelum ni kita pun dah tahu dia punya responsibility, apa tanggungjawab dia, apa yang dia perlu buat, apa yang dia kena buat. Ha, so kita kena tahulah. So yang ini kena refer lah dengan video yang sebelum ni saya pun dah bincang. Ha, kan kalau saya cerita banyak-banyak kan bosan pula. Alright, so saya pun boleh skip last slide ni. Okay. Alright, so kita tengok komponen dalam kita punya cooling system. So komponen yang pertama, ini asas dia adalah radiator. Semua orang pun tahu radiator ni biasanya dia location dia, dia terletak di bahagian depan enjin, bahagian depan. Bukan depan terus lah, maksudnya selepas kita punya bumper tu, belakang dia, belakang bumper tu ada satu juga macam radiator lah. Tapi biasanya yang itu adalah untuk condenser aircon. Belakang condenser aircon tu dia adalah radiator. Macam mana kita nak bezakan, biasanya radiator tu lebih tebal lah berbanding kita punya condenser. Right, so dekat radiator pula kita ada banyak juga komponen dia. Dia ada beza juga. Radiator ni adalah untuk enjin automatic dengan manual, dia ada beza dia. Kalau untuk automatic biasanya dekat bahagian bawah tu dia ada cap atas dengan cap bawah. Untuk yang bahagian bawah tu adalah untuk kita punya oil transmission, maknanya daripada automatic gearbox kita, minyak dia akan mengalir masuk dalam kita punya oil cooler. Yang ini untuk transmission, dia sejukkan juga. Ada juga setengah kereta dia ada separate oil cooler untuk transmission. Tujuan dia sama, untuk dia sejukkan juga. Sebab biasalah bendali ni kita perlu sejukkan. Untuk engine oil kita, kita ada tempat oil sump tu, bahagian untuk menyejukkan kita punya engine oil kita lah. So untuk transmission kita ada bahagian di bawah radiator. Right, so biasanya kita tengok dia ada komponen yang ada, kita ada kita punya filler cap, ataupun kita ada kita punya cap, then kita ada kita punya fin. Kenapa dia ada fin ni? Sebenarnya fin ni dia ada juga dia punya function dia sebenarnya. Biasanya fin ni dia adalah untuk dia increasekan space area tu. Maksudnya bila dia sejuk tu, dia akan increasekan tempat yang sejuk tu, dia akan jadi lebih besar tempat dia. Kalau tak ada fin tu, dia punya tempat sejuk tu dia akan jadi semakin kecil. Dia boleh je kalau nak kata nak buat saja hose saja, tiup saja. Tapi dia letak fin ni sebenarnya dia adalah untuk dia increasekan surface area tu. Bahasa Inggeris dia increase surface area lah. Bahasa Melayu ni meluaskan permukaan tu. Maknanya untuk dia serap haba tu lebih cepat, ataupun dia nak buang haba tu lebih cepat. Ini function dia. Alright, so kita adalah kita punya core tube dalam tu. Dia adalah dia punya, dia punya jenis-jenis dia juga ada banyak. Radiator ni dia ada parallel flow lah, dia ada straight flow lah. Itu tak kisah, yang paling penting kita nak kena tahu apa dia punya function. Dia function dia adalah sebagai main reservoir ataupun tangki utama untuk coolant, dan sebagai heat exchanger. Heat exchanger ni maksudnya dia menukarkan suhu haba, sejuk ke panas, panas ke sejuk. Macam tu lah lebih kurang. So yang ini function dia adalah untuk menukarkan, transfer daripada panas kepada sejuk. Sejuk pun tak adalah sejuk sangat. Panas memang panas lah, panas pun tak adalah panas sampai mendidih. Sebab dia punya panas tu dia tak sampai pun 100 degree Celsius. Lagipun dalam cooling system kita bukan kita gunakan complete pure water, air mineral. Kita ada campuran dengan kita punya coolant. So secara automatiknya sebenarnya contoh air biasa ni dia akan
boil pada 100 degree Celsius. Air mineral lah, tak kisahlah air mineral ni, air biasa dia akan increase pada 100 degree Celsius. Tapi bila kita letak ada benda yang campuran lah, contoh macam coolant, sebenarnya kita dah increase dia punya boiling point. So dia takkan lagi mendidih pada 100 degree Celsius. Mungkin lebih daripada tu lah. Dia ibarat macam kita letak air gula lah dalam ni. Kita letak gula, kita campur ataupun garam, kita campur. So automatic dia tidak akan lagi capai 100 degree Celsius. So sebab tu kita kena tukar coolant. Okay, so kita ada hose. Dan biasanya kita tengok dia ada dua laluan. Satu laluan daripada engine inlet, dan bahagian bawah adalah untuk outlet. So dia akan masuk balik pada engine. Dan thermostat biasanya dia akan masuk daripada thermostat, dia masuk bahagian atas. Okay, so itu untuk kita punya radiator. Kemudian kita pergi pada water pump. Alright, so untuk bantu aliran coolant ataupun kita punya bahan penyejuk ni, so kita perlu satu pump. Alright, so pump ni dia akan bantulah untuk dia flow dengan lebih cepat. Okay, so biasanya pump ataupun kita punya water pump ni, dia terletak dalam kita punya, dia tak dalam lah, dia tepi lah, diikat pun dipasang dekat kita punya engine block. Okay, so dia punya purpose adalah untuk tolak coolant ni circulate around the cooling system daripada water jacket dalam engine. Dia sedut masuk, dia tolak masuk pergi kepada kita punya thermostat tu. Daripada thermostat tu dia akan masuk pada radiator kita. Alright, so biasanya bila kita nak tukar ni, ini soalan-soalan yang biasa orang tanya lah dia water pump. So biasanya kalau untuk engine yang menggunakan timing belt, setiap kali kita tukar timing belt, kita dinasihatkan untuk tukar water pump. Sama ada kita punya water pump tu elok ke tak elok ke, tukar je lah. So ini nasihat saya. Sebab biasanya water pump ni mungkin dia tak ada leak. Sebab water pump biasanya kita ada dia punya oil, dia ada dia punya seal lah, bukan oil seal. Dia ada gasket dia, dia ada o-ring dia. Dan benda-benda macam ni dia akan kita cakap terkesan dengan haba lah daripada engine tu. So dia boleh rosak, deteriorate kita panggil. So dia akan leaking. Dan satu lagi, kita ada propeller dalam ni. Water pump ni kita ada propeller. Propeller ni macam kipas lah. Kipas untuk dia pusing air tu, untuk dia tolak, untuk dia sedut dan dia tolak. So bila kalau kata dalam sistem ni karat ataupun kita lama tak tukar coolant, air saja, kandung air terlalu tinggi sangat berbanding coolant, so apa menyebabkan dia karat. So bila dia karat, karat ni dah makan besi tu, besi tu pun rosak. So dia mengakibatkan propeller tu dia tak cukup kuat dah untuk hasilkan pressure. So apa akan jadi, coolant yang mengalir tu dia tak cukup, dia punya arus tu tak cukup kuat lah, kita cakap arus lah, laluan lah, lebih kurang lah current. Okay, so tukarlah. Setiap kali kita tukar timing belt, tukarlah water pump. Okay, itu kereta yang pakai timing belt. Kalau kereta yang tak pakai timing belt, contoh pakai timing chain, bila pula nak tukar? Dinasihatkan tukar setiap lebih kurang lah. Yang ini saya pun kena refer balik dalam preventive maintenance. So biasanya untuk timing belt kita kena tukar dalam 100,000. 100,000 lebih kurang lah kalau pemanduan yang biasa pergi kerja balik kerja. Lebih kurang dalam 5 tahun. So lebih kurang lah macam tu, 5 tahun tukar. Kita pun boleh tahulah kita dah berapa lama tak tukar benda ni. Tanya juga kalau yang ada kereta mungkin boleh tengok, yang tak ada kereta mungkin ada bapak ke ataupun abang-abang ke kakak-kakak ke, tanya bila tukar water pump ni. Tanya. Biasanya water pump ni dia benda yang major lah. Biasanya orang akan ingat sebab kita bayar pun mahal bila kita tukar. So biasanya orang akan ingat bila dia tukar. So tanya, mungkin dia tak pernah tukar. So sudah masa, tiba masanya untuk ditukar. Tapi janganlah baru pakai 2 bulan tak tukar water pump, tak mungkin lah. So biasanya dah masuk 3-4 tahun tukarlah baru water pump. Okay, so ini untuk kita punya prevention lah, kita cakap. Okay, saya patah balik, saya lupa. Alright, so biasanya pump ni dia driven by belt. Driven by ni maksudnya diacikan, dipusingkan oleh belt. Dan belt ni bersambung pada kita punya crankshaft lah. Sebab tu kat crankshaft kita tu ada pulley. Dan pulley tu dia akan pusingkan kita punya water pump. So biasanya belt ni pun kita kena inspection. Inspection tu kita nak periksa setiap 20,000 km. Ataupun kalau boleh 2 bulan sekali kita check. Kita kena check dia punya tension juga. Tension tu maksudnya tahap tegangan dia.
Dia tak boleh terlalu tegang, dia tak boleh terlalu kendur sangat. Kalau terlalu kendur, pump tu dia tak pusing dengan dengan speed yang sepatutnya lah. So kita kena check jugalah. Kalau rosak, tukar. Macam mana nak check tahu dia rosak ataupun dia dah tak okey, senang. Biasanya bell ni dia buat daripada getah. So biasanya kalau kita pinch, kita tekan dengan kuku untuk bahagian yang bergetah ni, dia akan meninggalkan kesan kalau getah tu masih elok. Tapi kalau kita tekan, dia tak ada apa-apa kesan pun, maksudnya getah tu dah lama, dah keras, dah tiba dah masa dia untuk kita tukar yang baru. Ataupun dia adalah tunjukkan simptom-simptom yang lain, contohnya dia ada bunyi, dia bunyi macam tikus tu. So ini dah sampailah masa dia untuk kita tukar yang baru. Alright, so ini pun komponen yang penting juga. Okay, ni thermostat. Yang video sebelum ni saya pun dah bincang mengenai thermostat, kalau ingat lagi lah. So function thermostat ni adalah untuk kawal lah aliran daripada water pump tadi. Kalau water pump tu dia pusing je, maksudnya air tu dia akan sekelir je dalam enjin. Kalau thermostat ni dia tak terbuka. So bila dia dah panas, coolant dah panas, air campuran air dan coolant tu dah panas, so dia akan buka dan barulah air tu dia akan masuk dalam radiator dan dia akan tutup. Alright, so dia punya function thermostat ni macam pintu lah, macam valve. Okay, so dia temperature based, maksudnya dia bergantung pada temperature. Panas dia buka, sejuk dia tutup. Ini dia punya function thermostat. Okay, then kita ada kita punya cooling fan. Ini lah, dekat radiator ada fan. Fan ni pun ada jenis dia lah. Dia ada jenis yang dia sentiasa berpusing, dia viscous. Viscous ni maksudnya daripada putaran engine tu, engine tu pusing, dia ada viscous lah, viscosity. Di dalam tu pun ada minyak juga lebih kurang. So dia akan ikut speed engine tu. Engine tu pusing laju, dia pun laju juga. Right. So yang ada satu lagi, dia fan motor. So dia berdasarkan daripada kita punya sensor, dan ini adalah electrical. Dan kalau dia menggunakan motor, biasanya dia dikawal oleh ECU bila waktu dia perlu pusing. Sebab tu kita biasa tengok dekat atas radiator tu, dia ada bagi tahu lah, ada stiker bagi tahu caution, our radiator cooling fan operate automatically. Dia memang dia akan operate automatic. So kadang-kadang nak tunggu dia kipas dia pusing pun lama juga. Kita tunggu tengok bila kipas dia pusing. Bila kita tunggu dia tak pusing, tapi bila kita tak tunggu dia pusing. Sebenarnya dia berpusing mengikut temperature dalam cooling system. Bila dah reach operating temperature tu dah lebih kurang dalam 95, baru dia pusing. Kemudian dah sejuk, dah turun, okay, dia stop. Dia tak adalah berpusing setiap masa. Tapi unless kalau kata kita on aircon system, biasanya bila kita on aircon system, kipas ni akan berpusing secara automatik. Sebab apa? Sebab dia nak kena sejukkan condenser juga. Itulah dia punya function dia. Sebab tu lah, ada tu yang lain lah tu, nanti saya bincang, tak termasuk dalam ni. Okay, kemudian komponen yang lain kita ada radiator pressure cap. Ini pun saya sebenarnya dah bincang sikit dalam video yang sebelum ni. Tapi kita tengoklah. Ini komponen yang kita ada dekat kita punya pressure cap. So kita ada kita punya valve, kita ada kita punya seal, main rubber seal, kita ada spring dan juga kita ada upper seal. So biasanya komponen yang biasanya akan rosak biasanya dekat kita punya pressure cap ni, kita tengok pada kita punya rubber seal. Right. So spring ni dia susah sikit nak rosak sebab spring ni dia memang kuat lah. Dia jarang nak rosak kecuali dia berkarat ke apa dah terlalu lama. Tapi benda yang cepat, lebih cepat untuk rosak adalah kita punya main rubber seal. Alright, so main rubber seal ni biasanya bila dia tak ataupun dia dah tak tutup rapat, so dia tak boleh nak increasekan pressure pada dia punya setting temperature yang dah disetkan lah. So biasanya kita tengok lah kat situ kita ada satu vacuum valve. Okay, so dia akan buka dan tutup berdasarkan daripada kita punya pressure untuk dia compensate ataupun untuk destabilisekan pressure dalam radiator. Alright, sebab tu kita kena inspect juga kita punya radiator pressure cap. Macam mana nak check? Biasanya kita apply pressure lah. Kita ada satu special tools yang kita gunakan untuk kita check kita punya pressure cap. Benda ni pun penting juga, walaupun dia nampak macam benda biasa. So biasa kalau dia ada problem, dia boleh mengakibatkan kita punya pressure yang tak cukup, membuatkan air tu dia akan boleh boil. Dan kalau kata dia tak buka langsung pun,
dia akan menyebabkan panas sangat yang terlampau. So kita kena check jugalah. Right, so bila kena tukar biasanya kita pun tak ada tools tu untuk kita check. Kat rumah biasanya tak ada. So biasanya kita boleh buka lah. Kalau kita nak check ni, make sure waktu kita nak check engine dalam keadaan sejuk, baru kita buka. Tengoklah keadaan kita punya rubber seal tu. Itu je yang kita boleh check. Tengoklah ada koyak ke apa, rosak ke. Tukarlah satu set. Yang ini tak mahal. Okay, and then kita punya hose. Ini samalah hose. Hose biasanya apa yang kita boleh check? Function hose ni biasalah kita nak penyambungan di antara bahagian engine kepada radiator. Tu dia punya function lah. Okay, so kita tengok pula daripada segi macam mana kita nak check keadaan hose. Right, so biasanya kita boleh tahu sama ada dia ada leaking ataupun kita nak tahu dalam sistem tu dah karat ataupun tidak. Right, so biasanya coolant yang dah lama. Kalau coolant ni dah lama, dia ada deterioration period dia. So macam mana kita nak tahu coolant kita ni dah lama? Biasanya kita boleh nampak ada macam kesan ataupun selaput putih. Dia macam wax, macam kapur lah. Kita boleh tengok dekat bahagian connection tu, bahagian yang bersambung-sambung tu, kita boleh nampak ada putih-putih ataupun ada hijau-hijau keputih-putihan. So kita dah tahu yang ini adalah reaction lah, chemical reaction ke apa ke, saya pun tak tahu. Daripada coolant tu dengan udara yang kat luar ni, so dia tunjukkan kita maknanya coolant kita tu dah lama. So maksudnya kita perlu tukar sebenarnya. Tapi sepatutnya tak boleh pun kita nak ikut benda tu. Sebenarnya kita tukar coolant ni mengikut dia punya schedule dia. So setiap 20,000 km memang kita kena tukar coolant yang baru. Tapi mungkin ada setengah orang dia skip ataupun dia lupa nak tukar. So ini adalah salah satu daripada cara untuk kita check coolant kita tu dah lama ataupun coolant kita tu okey lagi. Satu lagi, hose ni dia boleh rosak sebab dia berbuat daripada getah. Ingat tu, macam mana nak check getah? Macam tadi saya bagi tahu, cara yang sama juga, tekan pakai kuku. Kalau ada kesan, maksudnya getah tu masih okey. Tekan tak ada kesan, getah dah lama, terpaksa ditukar sebab dia dah keras. Satu lagi, kita nak tahu dalam sistem ni ada karat ke tak. Cara dia, kita pegang hose tu dan kita press dia. Contoh ni hose tekan. Kalau dia dengar bunyi crack macam biskut kat dalam tu, maksudnya ada karat-karat yang dah melekat dalam hose kita, dan karat-karat ni boleh menyebabkan sumbat dalam sistem. Maksudnya kita kena flushing ataupun kita kena flush lah, bersihkan dalam cooling system. Okay, so dia ada dua, satu upper hose, satu lagi lower hose. Itu je nama dia. So biasanya kita nak beli pun kedai supply, dia akan tanyalah upper hose ataupun lower hose. Dia size dia sama, cuma dia punya panjang dengan dia punya lengkuk-lengkuk tu beza sikit lah. Okay, radiator attachment lah. Ini untuk kita pasang radiator lah. Biasanya dia pakai jenis clip macam ni lah. Ada juga clip yang jenis lain, tapi biasanya clip yang macam ni lah. So biasanya kita kena check lah juga, sebab getah ni lama-lama dia akan jadi mengecut. So kita kadang-kadang kita kena re-tighten dia balik. Tu je lah. Alright, so biasanya clip ni tak ada masalah pun untuk kita beli ya. Senang lah untuk kita jumpa. Alright, untuk radiator hose pula, dia ada dia punya special rubber sintetik yang digunakan. Okay, dia bukan rubber biasa, dia biasanya dia ada campuran, dan dalam tu dia ada dia punya reinforce untuk dia bagi kuat lah hose ni. Ada juga orang tukar untuk teflon type, tak kisah apa-apa pun, janji hose tu masih elok, masih baru, dia tak ada crack. Sebab kita kena inspect juga bahagian-bahagian yang cepat untuk rosak ni. Sebab tak ada benda yang kekal selama-lamanya. Tetapi so, bahagian rubber ni, parts ni, dia adalah tempat yang paling cepat sekali untuk dia rosak. So kita boleh check. Itu je saya rasa untuk video kali ni. Pun lama juga video ni. Okay, so tapi tak apalah, saya rasa banyak information yang saya dah share dengan anda semua. Tapi macam biasa, sekiranya ada apa-apa soalan untuk ditanya ataupun ada komen ataupun ada apa-apa tambahan nak tambah, boleh utarakan pada link kat bawah ni. Saya rasa cukup untuk video kali ni mengenai cooling system. So untuk video yang akan datang, saya akan bincangkan mengenai sistem yang lain yang kita ada untuk kita punya sistem engine. Okay, so terima kasih banyak kerana sudi menonton video ni. So, kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.